Muhammad Taqwa Saputra, 26 tahun, warga Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, babak belur setelah dihajar warga Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Ia tertangkap basah saat melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis metik milik Doni Dwi Ardianto, warga Desa Margo Agung, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Kejadian tersebut bermula saat korban menutup konter handphone miliknya. Saat berkemas-kemas, motor metik miliknya yang terparkir di depan konter dengan kunci masih menempel dibawa kabur pelaku. Mengetahui motornya dicuri, korban langsung melakukan pengejaran. Beruntung saat dilakukan pengejaran sesampai di Desa Sumura Agung, Kecamatan Sumberejo, pelaku balik arah menuju ke timur. Korban yang mengetahui pelaku langsung mengejar dan meneriaki maling. Setelah tertangkap, warga yang mengetahui hal itu langsung mengeroyok pelaku hingga babak belur. Jadi, baik, tadi malam sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat ya, telah terjadi curanmor TKP di Dusun Medalem, Desa Prayungan. Jadi pada saat si korban mau nutup konter, ya, kurang lebih jam 22.00 ya. Nah, setelah kemas-kemas ya, alat-alat yang ada di konter itu, tiba-tiba mau pulang dan sepeda motornya sudah tidak ada. Akhirnya dari pihak korban melakukan pengejaran. Hingga kini pelaku masih dimintai keterangan oleh tim penyidik Polsek Sumberejo. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Sumali Malawapati melaporkan.